Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mempelajari materi yang ke-8 atau materi mengenai jenis-jenis izhar, idgham dan ikhfa yang ada di dalam Al-Quran. Bisa dibuka buku Tajwid Offline halaman 24 sampai halaman 30. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Jadi sahabat Al-Quran, agar mudah dalam memahami buku Tajwid Offline, sahabat Al-Quran akan dibantu dengan video penjelasan. Bisa dibuka melalui channel kami, dari Ridwan Channel. Kemudian cari menu playlist. Setelah terbuka, klik nanti video buku Tajwid Offline. Maka di situ akan kita berikan penjelasan dari materi buku Tajwid Offline. Insyaallah buku ini akan kita cetak nantinya di penerbit. Sekarang ini masih dalam tahap editing. Untuk sementara waktu bisa kita pakai file PDF ini, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan, akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Bagi sahabat Al-Quran yang belum bisa berdonasi tidak apa-apa, yang penting kita sama-sama belajar. Oke, silakan nanti diminta ke kami mengenai file PDF ini. Ini insya Allah lengkap kita bahas dari awal sampai pembahasan ayat gharib, ayat-ayat khusus yang ada di dalam Al-Quran. Kita tampilkan semuanya dengan ringkas, dengan mudah untuk dipahami oleh sahabat Al-Quran. Izhar yang pertama bernama izhar halqi. Kajiannya adalah nun sukun dan tanwin. Nah, jadi pokok kajiannya nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin kalau berjumpa huruf yang 6, hamzah, ainha, ghain, kho, maka dibaca dengan jelas. Kita ambil salah satu contoh berjumpa dengan ha. Liyahlika man halak. Nah, dibaca jelas tanpa dengung. Kullan hadaina. Ini namanya izhar halqi. Patokannya adalah kajiannya nun sukun dan tanwin. Izhar yang kedua adalah izhar syafawi. Mim mati, kajiannya mim mati ya. Mim mati berjumpa atau bertemu selain dari mim dan ba. Dibaca jelas juga. Wahum yus'alun idhum alaiha. Berikutnya yang ketiga namanya izhar qomariyah. Apa itu izhar qomariyah? Yaitunya huruf alif lam, di mana huruf lamnya dibaca. Jadi cara simpelnya dibaca al, lamnya dibaca jelas. Biasanya setelah alif lam itu ada beberapa huruf. Alif, ba, jim, ha, kho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Nah, jadi cara mudahnya, apa itu izhar qomariyah? Lamnya dibaca jelas. Kalau kita sebut al-baqarah, al. Kalau dibaca lamnya jelas, maka itu izhar qomariyah. Nama lainnya adalah alif lam qomariyah. Nah, ini adalah contoh. Coba perhatikan lamnya dibaca jelas. Watakunul jibal bi ashabil fil hadithul ghashiyah bi rabbil falaq. Lamnya dibaca jelas, maka izhar qomariyah atau alif lam qomariyah. Yang keempat namanya adalah izhar mutlaq. Apa itu izhar mutlaq? Nun sukun berjumpa dengan huruf waw dan huruf ya. Di mana nun sukun ini bergabung bentuknya dengan huruf ya atau bergabung dengan huruf waw. Karena mereka ini adalah satu kata. Tidak bisa dipisahkan nun dengan waw atau nun dengan ya. Hanya terjadi pada 4 kata di dalam Al-Quran. Qinwanun, bunyanun, sinwanun, ad-dunya. Atau dunia. Coba perhatikan. Nun bergabung dengan waw. Nun bergabung dengan ya. Ini juga. Nah, kalau mereka bergabung ini menunjukkan dalam satu kata, maka cara baca tidak boleh dengung. Qinwan, itu salah. Baca jelas saja. Qinwan, sinwan, ad-dunya, bunyan. Jadi tidak boleh dibaca idgham, apalagi dengan biguna, dengan dengung. Qinwan, itu salah. Dibaca jelas saja, tanpa dengung. Qinwan. Coba perhatikan contoh. Ini contohnya sahabat Al-Quran. Sinwanu wa ghairu sinwan. Qinwanu daniyah
وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ. Jadi sahabat Al-Quran, itulah tadi empat pembagian izhar yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian sekarang kita lihat pembagian idgham yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama namanya idgham bi-ghunnah. Kajiannya adalah nun sukun dan tanwin. Kalau nun sukun dan tanwin berjumpa ya nun waw mim atau ya waw mim nun, empat huruf ini, maka dibaca dengan dengung serta dilebur. Nah, jadi nun ini digabung atau dilebur ke huruf ya serta dengung. Yang ini juga tanwin. Wa may yakfur bih aynai yashrabu biha. Berikutnya yang kedua namanya idgham bila ghunnah. Kajiannya masih nun sukun dan tanwin. Kalau nun sukun dan tanwin berjumpa ra dan lam atau lam ra, maka cara bacanya juga dilebur tapi tidak dengung. Digabung tapi enggak dengung. Yubayyin lana ma launuha wa maw'izatan lil muttaqin. Sekarang kita masuk kepada pembagian yang ketiga, idgham mutamatsilain. Kajiannya adalah makhraj dan sifat huruf. Kalau yang pertama dan kedua tadi kajiannya adalah nun sukun dan tanwin. Kalau sekarang makhraj dan sifat. Idgham mutamatsilain, pertemuan dua huruf sama makhraj sama sifat. Jadi yang pertama sukun, yang kedua hidup mim sukun berjumpa mim, ta sukun berjumpa ta, lam sukun berjumpa lam, ba sukun berjumpa ba. Nah, jadi semuanya seperti ini adalah idgham mutamatsilain. Maka huruf yang pertama tidak dibaca, baca saja huruf yang kedua. Biasanya huruf yang kedua itu ditambahkan tasydid. Perhatikan contoh. Nah, coba perhatikan. Waw yang pertama digabung kepada waw yang kedua. Idgham mutamatsilain. Asaw wa kanu. Kaf ini digabung kepada kaf yang kedua. Yudarikumul maut. Za yang pertama digabung kepada za kedua. Idzahaba mughadiba. Dal digabung pada dal yang kedua. Waqad dakhalu. Ba'nya juga digabung pada ba' yang kedua. Fakulnadrib bi'asak. Ain yang pertama digabung pada ain yang kedua. Malam tastati' alaihi sabra. Fa yang pertama digabung pada fa yang kedua. Fala yusrif fil qatl. Ta yang pertama digabung pada ta yang kedua. Fama rabihat tijaratuhum. Idgham mutamatsilain ini sahabat Al-Quran ada yang dengung. Nah, kalau nun sukun berjumpa dengan nun atau mim sukun berjumpa dengan mim. Nah, ini juga didengungkan. Lan nasbira ala ta'am fahum mu'ridun. Kemudian pembagian yang keempat namanya idgham mutajanisain. Kajiannya masih makhraj dan sifat. Idgham mutajanisain ini pertemuan dua huruf sama makhraj, tempat keluarnya sama namun sifatnya berbeda. Perhatikan di sini. Ta dengan to tempat keluar sama, tapi sifatnya beda. To ada qalqala, yang ta tidak ada. Maka cara bacanya sama. Huruf yang pertama dilebur ke huruf yang kedua. Wa qala ta'ifah ujibat da'watukuma wa qad tabayyan la in basatta ilayya yadak ahattu bima ma farwattum idzalamu anfusahum yalhadzalika mathalul qawm. Nah, kalau yang ini kita yang tambahkan tasydid karena di sini kita boleh berwaqaf. Kalau berwaqaf yalhadzalika tidak ada idghamnya. Idgham terjadi kalau kita lanjut. Kita tambahkan tasydid. Tha tidak dibaca lagi. Yalhadzalika.
Ya bunayya rukam ma'ana. Kemudian pembagian yang kelima ada idgham mutaqaribain. Ini masih kajiannya berkaitan makhraj dan sifat, di mana makhraj dan sifat itu saling berdekatan. Qaf dengan kaf, tempat keluar dan sifatnya saling berdekatan. Yang lam dengan ro juga saling berdekatan. Nah, jadi cara bacanya huruf yang pertama digabung ke huruf yang kedua. Alam nakhlukkum wa qur rabbi adkhilni. Kemudian pembagian yang keenam ada namanya idgham syamsiyah, ya, atau nama lainnya alif lam syamsiyah. Jadi kapan terjadi? Kalau alif lam berjumpa dengan ta tha dal zal ra zai sin shin sad bad ta wa lam nun. Cara mudahnya, biasanya lamnya tidak dibaca, lamnya dilewatkan karena telah gabung pada huruf berikutnya. Nah, jadi kalau alif lam syamsiyah berarti nama lainnya adalah idgham syamsiyah. Jadi lam ini tidak dibaca lagi karena telah gabung. Cara menandakannya dia enggak dibaca. Coba perhatikan contoh di sini, lam tidak dibaca karena telah tasydid atau gabung pada huruf ta. Wattini wazzaitun. Alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Wadduha wasyamsi wadduhaha. Yauma yakunun nas. Kemudian idgham yang ketujuh adalah idgham kamil. Ini dilihat dari segi sempurna atau tidak sempurna bergabungnya huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Kalau idgham bi gunnah yang kita jelaskan tadi, nun sukun dan tanwin berjumpa dengan dua huruf saja, huruf nun dan huruf mim, itu idgham kamil karena nun dan tanwin bergabung secara sempurna pada huruf nun dan huruf mim. Dua huruf lagi, huruf waw dan huruf ya, itu namanya nanti idgham naqis, idgham yang ke-8. Kemudian idgham bila gunnah itu juga bergabung secara sempurna. Kemudian idgham mutamatsilain, ya, perjumpaan yang sama, juga idgham yang sempurna, idgham kamil. Idgham mutajanisain juga, kecuali nanti pada dua huruf, yaitunya huruf ta yang berjumpa dengan huruf ta, itu nanti masuk kepada idgham naqis, idgham tidak sempurna. Kemudian idgham mutaqaribain dan idgham syamsiyah yang kita jelaskan tadi. Sekarang kita masuk kepada idgham naqis. Idgham naqis sahabat Al-Quran, kajiannya dari segi sempurna atau tidak sempurnanya melebur huruf tersebut. Kalau idgham naqis, huruf yang pertama yang bergabung pada huruf yang kedua bergabung tidak sempurna. Masih ada yang tinggal pada huruf yang pertama. Contoh idgham bi gunnah tadi, nun sukun dan tanwin berjumpa ya dan waw. Perhatikan, ya ini kenapa bisa dengung? Karena ada sifat nun yang dibawanya. Ya ini enggak dengung, waw juga enggak dengung, tapi karena ada nun yang punya sifat dengung terbawalah ke sini. Nah, jadi sifat dengung karena bawaan dari nun. Itu maksudnya idgham naqis pada idgham bi gunnah. Wa may yakfur bi. Kenapa ya-nya dengung? Karena terbawa sifat huruf nun. Miu waraihim. Kenapa waw dengung? Terbawa sifat huruf nun, itu huruf dengung. Kemudian idgham mutajanisain. Nah, yang tadi ta berjumpa dengan ta. Ketika kita baca ini, ta ini masih ada tinggal sifat itsbaq. Nah, jadi seolah-olah kita baca ta tapi enggak jadi. La im basatta ilayya yadak. Ketika membaca huruf ta sukun ini, kita berikan sifat itsbaq. Cara mudahnya, kita baca ta tapi tidak jadi. Kita cuma siap-siaga membaca huruf ta tapi tidak jadi. Basatta, basatta. Kemudian ahattu bima, seolah-olah baca huruf ta tapi tidak jadi. Ahattu bima ma farraqtum, ma farraqtum, baca huruf ta tapi tidak jadi, baca huruf ta. Ma farraqtum. Itulah tadi pembagian idgham ada 8. Sekarang kita masuk kepada pembagian ikhfa. Ikhfa itu hanya 2 di dalam Al-Quran. Ada ikhfa hakiki, nun sukun dan tanwin kajiannya. Kapan berjumpa itu? Berjumpa dengan ta tha jim dal zal zai sin shin sad bad ta wa fa qaf kaf. Maka dibaca dengan dengung serta samar-samar. Jadi ikhfa hakiki ini yang pertama. Contoh, nun dibaca dengan samar-samar ke huruf jim.
anja'ahul a'ma fiha min kulli syai' miutin. Nah, jadi nun dibaca sama-sama ke hurufnya. Kemudian ikhfa yang kedua adalah ikhfa syafawi. Kajiannya adalah mim sukun. Kalau ikhfa hakiki kajiannya nun sukun dan tanwin. Kalau ikhfa syafawi mim yang sukun. Kalau mim sukun berjumpa ba itu namanya ikhfa syafawi. Wa ma hum bimu'minin. Dibaca dengung. Inna rabbahum bihim. Jadi sawal Quran itulah pembagian izhar, idgham dan ikhfa yang ada di dalam Al-Quran. Moga bisa dipahami dan bisa dibaca buku Tajwid Offline. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.